Oke, kelanjutannya adalah saya akan menjelaskan algoritma tujen ini. Tujen ini dia memindah dua edge, switch dua edge dengan dua corner sekaligus, seperti permutasi C begitu ya. Kalau kita membelahnya seperti ini, maka dua edge ini akan tertukar dengan akan tertukar dua edge dan dua corner. Apabila kita menggeser seperti ini, maka yang tertukar adalah ini. Oke. Sekarang kita akan melihat pola daripada layar atas ini. Di sini sebenarnya kita hanya memindah edge saja karena cornernya sudah kebetulan sudah jadi. Oke. Nah, karena sekali lagi saya tidak menggunakan algo untuk memutar 3 edge ini. Bagi yang bisa algonya, silahkan langsung dipakai dan akan langsung solve layer atas ini. Oke, saya akan menggunakan algo dari tujen ini. Kita lihat dulu. Saya akan memindah edge ini, menukarnya dengan yang O-ring di sini. Demikian juga dengan kedua corner ini. Minus 1. Oke. Kita lihat dua corner ini sudah tertukar dan edge-nya juga tertukar. Oke. Sekarang saya akan menukar lagi kedua edge ini. Jangan saya taruh di posisi seperti ini karena saya yang akan saya pindah adalah yang ini. Oke. Saya akan menukar sekali lagi edge ini dengan ini. Oke, kita lihat sudah tertukar. Oke, sekarang tinggal kita menukar kedua edge ini dan kedua corner ini. Oke. Sudah jadi. Oke. Sekarang kita akan memindah layar atas ke layar bawah dan layar bawah dipindah ke atas. Seperti yang kita ketahui dengan square one, minus 1 kita putar 180 derajat. Demikian juga dengan layar bawah. Lalu kita putar layar yang di atas tadi dengan atas kuning akan pindah ke bawah. Dan yang di bawah akan pindah ke atas. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan layer yang atas.